Saudaraku, suap adalah satu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Di zaman milenial sekarang ini, zaman di mana teknologi semakin maju dan segala urusan begitu sangat mudah untuk diselesaikan, sampai kita tidak menyadari bahwa kemudahan itu terkadang didapatkan dari jalan kebatilan. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan misalnya, jika kita lihat sekarang ini, dengan mengingat potensi dan daya saing yang cukup ketat, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di era modern ini bukanlah suatu hal yang mudah. Namun faktanya, banyak orang yang biasa-biasa saja yang belum mempunyai skill, bahkan tidak berpengalaman dalam suatu pekerjaan, tapi mengapa sangat mudah untuk masuk di sebuah PT misalkan, menjadi PNS misalnya. Mengapa? Disinilah suap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mereka berobsesi akan nikmatnya dunia, hingga rela menghalalkan segala cara dengan jalan yang batil. Na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiya wal murtasiya. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dikuatkan dengan firman Allah, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Saudaraku, janganlah takut akan rezekimu, karena Allah telah menjamin rezekimu, jodohmu, serta mautmu jauh sebelum engkau lahir ke dunia ini. Tetapi takutlah akan amal perbuatan kita, yang kita tidak pernah tahu apakah amal perbuatan kita semasa hidup bermanfaat ataukah sia-sia. Wallahu a'lam bishawab.